Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kembali kali ini saya mau bikin konten unboxing sebuah paket yang baru aja gue dapet nih guys. Dan ini merupakan paket pertama gue dari luar negeri. Jadi baru kali ini gue pesen barang dari luar negeri dari banggood.com. Dan alhamdulillah berhasil. Barangnya tiba kurang lebih 1 minggu pas menunggu guys. Jadi sekarang hari Minggu tanggal 21 Juli. Lagi itu gue pesennya ini order barangnya tanggal 14 Juli. Jadi pas 7 hari nyampe. Padahal di situnya di websitenya perkiraan datangnya itu tanggal 27 ya. Berarti 2 minggu, minggu depannya lagi harusnya baru datang hari Sabtu ya. Tapi gak disangka ternyata cuman 7 hari sudah datang nih barangnya langsung dari Cina. Ini kalau kalian lihat di sini China import tulisannya ya. China import ini ada tulisan Cinanya. Delivernya ke alamat gua udah. Oke, langsung aja kita unboxing apa ini paket yang gua beli. Langsung aja ya. Kita buka. Sebenarnya ini paket ya sesuai dengan hobi gue lah, yang kalian udah tahu hobi gue di dunia aero modeling RC terutama aero modeling ya. Langsung kita unboxing cepat. Pengirimannya sih biasa aja ya, packingnya nggak dikasih bubble wrap. Tapi ya alhamdulillah cepet tuh, jadi kebanting-banting penyok begini. Oke teman-teman, inilah dia penampakan isi paketnya, yaitu sebuah pesawat mini glider ya. Mini glider rentang sayapnya kurang lebih 80 cm-an. Dan ini pesawatnya sudah bergyro ya, bergyro 6 axis gyro. Jadi otomatis lebih stabil terbangnya. Dan kalau lihat review-review yang sudah keluar di luar negeri itu pesawatnya ini benar-benar newbie friendly ya, newbie friendly. Jadi bagi yang baru mau belajar terbangin pesawat remote control, ini cocok banget guys buat beginner. Buat beginner friendly lah. Ini cocok banget. Mereknya XK A800 ya, XK A800. Dia propellernya bisa folding propeller atau retracted. Jadi kalau nggak di throttle dia langsung lipet ya propellernya, aman jadinya. Kalau buat mendarat nggak gampang patah ya karena dia folding. Kemudian di sini ada tulisannya 3D dan 6G. Jadi kalau 3D dia mati, gyronya mati, jadi bisa otomatis lebih lincah pesawatnya. Bisa di loop. Dan kalau 6G, 6G dia nyala stabilizernya. Jadi dia lebih otomatis ngeglide-nya rata terus ya, datar. Dibantu gyro lah. Oke, langsung aja kita buka apa aja penampak isi di dalamnya. Dan di sini ada tulisannya 14 plus, untuk usia 14 plus. Jadi ini sebenarnya bukan buat anak-anak, tapi ya gue pengen juga ngajarin anak gue terbang. Jadi nanti kalau misalnya udah terbang tinggi, baru mau rencananya gue mau kasih kontrolernya ke anak gue, biarin dia ngerasain nerbangin pesawat gitu. Langsung aja kita buka di dalamnya apa aja yang kita dapat. Kita buka. Oke, nah ini dia isi di dalamnya guys. Apalagi kelengkapannya. Dan by the way, ini kemarin gue beli karena tertarik, karena lagi promo di Banggood dari harga 1,3 juta jadi cuman 800 ribuan lah, lumayan promonya. Dan itu shippingnya tuh free gitu, yang gue suka. Ongkos kirimnya gratis, benar-benar gratis. Jadi cuman bayar barangnya aja, dia langsung ongkos kirim gratis. Jadi dia dikirimnya melalui, kemarin tuh tulisannya direct email.
jadi melalui laut ya. Makanya gua heran juga cukup cepat gitu ya. Biasanya apa di situnya sih di trackingnya itu perkiraan sampai tanggal 27 harusnya. Dan ini tanggal 21 udah nyampe. Gua order tanggal 14 dan ini persis tanggal 21. Jadi persis 1 minggu sudah sampai barangnya, guys. Mantap lah, Banggood. Terpercaya banget. Nggak usah ragu-ragu lagi, gue sekarang beli di Banggood. Ini kanopinya, kanopinya, dan ini fuselage-nya, fuselage pesawatnya seperti ini. Kita angkat pelan-pelan. Ini pesawatnya dari gabus ya, dari Epo namanya. Jadi gabus yang ditebelin apa di kuat sih, insya Allah kuat. Dan enaknya kalau main pesawat tuh guys, kalau misalnya ada yang patah atau apa-apa bisa dilem pakai lem epoksi namanya. Nah ini propellernya dia folding seperti ini, bisa dilipat. Kemudian di sini ada landing skidnya ya, jadi kalau landing ada bantuan dari karet, ada biar nggak lecet ya mungkin itunya. Dan ini baterainya guys, baterainya itu dapat berapa nih, 300 mAh lipo 7,4 volt atau 2 sel ya, 2 sel lipo. Dan di sini kalian lihat, bisa lihat ada 2 buah servo buat di apa rudder dan buat naik turunnya ya, ekor belakang sama rudder. Jadi ini udah 4 channel, jadi ada 4 buah servo di masing-masing sayap. Ini dapat 2 buah sayap, udah ada servonya juga di masing-masing sayap ini, tinggal kita rekatkan. Nah ini sudah ada servonya, tinggal kita rekatkan aja nanti dirakit. Apalagi yang didapat ya, kita buka dulu sekalian cek kelengkapannya. Ini rudder-nya ya, buat rudder ekornya. Iya, kita taruh bawah aja dulu. Dan ini ada dapat satu buah plastik isinya kabel charger. Kabel charger, obeng kecil. Satu buah propeller cadangan, kalau rusak masih ada cadangannya. Sama ini baut ya, baut kayaknya buat sayap sama ekornya. Jadi nanti dia ngerakitnya nggak pakai lem, biasanya dulu gue zaman dulu pesawat-pesawat dulu di lem. Kalau ini kayaknya tinggal dibaut-baut aja langsung jadi gitu. Remote-nya mana ya? Oh ini buat di ekor, sayap ekor. Remote-nya tidak terlihat, mungkin di belakang. Oh iya ini dia. Ini remote-nya guys. Remote-nya ditaruh di belakang. Kita copot. Nah ini dia. Satu buah remote XK. Ya, remote-nya kecil, lumayan kecil, dan gimbal apa? Gimbal kontrolnya sih lumayan enak nih. Stick-nya, gimbal stick-nya. Dan dia ada indikator LCD-nya. Berapa baterainya, kita buka. 4 buah baterai AA. Tinggal diisi nanti beli. Oke, segitu aja dulu unboxingnya. Nanti kita ke proses perakitan dan penerbangannya. Mungkin gue bikin video terpisah aja ya, karena butuh waktu gitu. Oke, segitu aja video unboxing sebuah produk pesawat dari Cina, XK-A800. Kalau kalian tertarik, langsung aja nanti gue kasih link pembeliannya di deskripsi. Oke, jangan lupa diklik like, share, comment, and subscribe my channel. See you on the next video. Bye bye.